warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat, baik, dan bahagia. Ya, alhamdulillah hari ini ketemu lagi dengan Miss Tila di pelajaran kemahiran hidup. Iya, materi apa Miss hari ini yang akan kita bahas? Kita akan membahas tentang materi merawat pakaian. Nah, anak-anak, Miss Tila yakin kalian di rumah pernah kan membantu melipat baju, melipat handuk, melipat celana, atau melipat jilbab. Iya, pinter sekali. Nah, hari ini Miss Lila akan mengajak kalian belajar melipat pakaian. Ada kaos, ada kemeja, dan celana. Nah, yuk kita saksikan videonya. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita siapkan pakaiannya. Ini ya, kita belajar melipat kaos dulu. Pastikan dalam keadaan rata. Lalu lipat. Bagian lengan juga dilipat. Pastikan sama rata. Pakai dua jarimu atau tiga jari juga boleh. Setelah itu, sisi bagian berikutnya. Nah, sudah rata, kita ambil bagian tengah. Nah, sudah jadi. Rapikan, ini melipat kaos. Yang kedua, melipat kemeja. Pastikan semua kancing baju sudah terpasang dengan rapi. Seperti melipat kaos tadi, bagian depan kita letakkan di bawah. Pastikan dalam posisi rata. Kita lipat satu persatu. Biar sama, kita ukur pakai dua atau tiga jari. Nah, seperti ini. Nah, ambil bagian tengah, lipat lagi. Rapi kan? Ini melipat kemeja ya. Sekarang yang terakhir, melipat celana. Nah, celana ini kita ambil bagian tengahnya. Nah, ada jahitan ini ya. Kita pertemukan dengan jahitan seperti ini. Nah, kita gabung jadi satu. Kita ratakan. Ya, pastikan rata. Nah, karena celana ini panjang, kita lipat menjadi tiga bagian. Satu, dua, tiga. Mudah kan? Ini melipat celana, melipat kemeja, dan melipat kaos. Semoga kalian bisa mencoba di rumah secara mandiri. Setelah menyaksikan video tadi, Miss Nila yakin kalian bisa belajar melakukannya di rumah. Silahkan praktik mencoba ya. Tugasnya adalah kalian silahkan melipat kaos, kemeja, dan celana, boleh juga handuk. Nah, terserah kalian ingin melipat apa, lalu minta tolong mama papa untuk mengambil videonya. Kemudian kirim videomu ke Google Classroom ya. Miss Tila tunggu, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.